Assalamualaikum kesempatan
kaum anak-anak yang pancen mewakili bapak-bapak bahwa bersama seribu bed selanjut bapak buan juanda kali dua lagi dan bapak seribu bapak bersama rombongan tamu keluarga besar bapak Sutomo serta ibu dari rombongan yang saya hormati dan muliakan saya banggakan dua calon mempelai Nanda Pranoto serta Nanda Nuh Polisi hari ini bapak-bapak ibu-ibu tokoh masyarakat tak lupa yang saya banggakan kepala desa Cijenuk beserta jajarannya alhamdulillah kompak bisa hadir dan kebetulan saya ibu juga termasuk jajaran tokoh di desa Cijenuk saat ini disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lepas dari itu irodah jalan kita semua saat ini bisa bersama-sama berbuja rasa bermuajah bersopan semata-mata memunajatkan doa restu dengan terlaksananya akad nikah putra putri kita yaitu Ananda Suprapto beserta Nusolisem yang tentu dapat sangat akan kita laksanakan tentunya doa restu kita semua doa restu keluarga besar dengan bukti hadir memberikan dukungan tenaga, moral, materi dan lain sebagainya semata-mata membuktikan doa restu dari keluarga besar dari keluarga pihak semoga takdir dua insan putra putri kita saat ini akan melaksanakan ibadah nikah betul-betul ibadah yang mendapat penerimaan Allah juga mendapat balasan yang berlipat ganda di Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah. Salawat beserta salam semoga selamanya berlipat ganda kepada baginda alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin atau tabiin dan semua. Tentunya harapan kita harapan keluarga besar khususnya kepada putra putri kita semoga mereka dalam membangun rumah tangganya betul-betul diberikan keberkahan rumah tangganya dipanjangkan usia dikekalkan dan menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah selamat selanjutnya kita semua yang ada semoga betul-betul digolongkan umat bagi Rasulullah yang mendapat kemahat iman yang para mukarram, para hadirin, hadirin, teman-teman yang sebelum akan dilaksanakan, mari kita bersama para saksi dan tokoh pegawai kita dari awalnya dan sampai untuk bisa dicatat tercatat dengan saat ini. Alhamdulillah saat ini pula buku nikah sudah ada dapat kalian berdua walaupun mungkin ada yang lupa fotonya belum pastinya ada yang lupa ya nanti bisa dilengkapi. Nah, alhamdulillah kita bacakan saja dan kami harap dan kami sampaikan data yang di entry kepada buku nikah yang pada saat ini kutipan akad nikah yang warga miliki yang pernikahannya dari mulai akhir 2014 hingga saat ini dan mudah-mudahan selanjutnya lebih meningkat karena harapan menteri agama itu kesananya nanti keinginan menteri agama buku nikah ini tidak kayak seperti KTP
kedepannya di agama ingin kemajuan itu menikah seperti KTP kecil lebih praktis, jadi kapanpun kita bisa mengeluarkan seperti KTP. Nah saat ini buku nikah yang kalian miliki bentuknya masih sama seperti tahun 2010, namun yang sekarang ini sudah online ya Ananda Suprapto. Jadi kalian bisa lihat di YouTube, di Google, biasa dipanggil impolikan bahwa betul-betul Anda itu sudah tercatat dan online secara internasional ya, seperti itu. Data yang kami entry sesuai yang kalian berdua sampaikan yaitu calon mempelai pria Ananda Suprapto, putra dari Bapak Sutono, kelahiran Yogyakarta 23 Juni 1985, betul kan? Dengan tempat tinggal saat ini di Jalan Kalianyar 10 RT7 RW6 Kalianyar Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya calon mempelai wanita Ananda Lumholisok, putri Bapak Wan Juanda, kelahiran Bandung 24 Juni 1985. Alamat Kampung Cikupa RT3 RW7 Desa Jeruk, Kecamatan Cipogor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan wali nikah saat ini ayah kandungnya sendiri Bapak Wan Juanda, kelahiran Bandung 10 November 1966, sama alamat di wilayah Desa Jeruk. Alhamdulillah. Rupanya data yang kalian sampaikan Ananda dan Polisok seperti ini tetap tetap. Alhamdulillah. Data sudah dinyatakan oleh dua calon mempelai sudah lengkap. Selanjutnya poin yang dari berbagai macam poin yang sebagai tugas saya tidak selalu disampaikan semuanya karena mengingat waktu dan mungkin bisa diinformasikan di lain saat atau ketika Ananda berdua menginginkan informasi. Jadi saat ini yang poin keduanya aja, walaupun sudah yakin kalau melihat kalian berdua sudah berdampingan sudah siap menikahkan, tapi bapak pun selalu juga akan menikahkan kembali Ananda Nur Khalifah siap menikahkan dengan kalian berdua ya, dengan kalian berdua dan doa yang berdua besar ya. Ya, baiklah kita memasuki acara akad nikah. Pada kesempatan ini tak ada salahnya Bapak sendiri menyampaikan informasi pada kalian berdua, walaupun mungkin Bapak percaya kalian sudah melakukan. Di antaranya kalian berdua harus mengingat kembali bahwa nikah ini adalah sebuah ibadah yang perlu di antaranya kalian ketahui rukun nikah dan mengharapkan nikah konstitusi. Yang pertama jawabun Ananda Ajuda Suprapto, calon mempelai laki-laki, dan Ananda Polisok, calon mempelai wanita. Rukun yang ketiganya Bapak Wali, Bapak Wajuanda. Rukun nikah yang keempatnya wasa dijadi dua saksi yang bisa disampaikan. Saksi yang pertama Amutarom Bapak Wahidin Rumantio, kelahiran 7 Maret 1956, jadi penampilan raya. Alhamdulillah. Selanjutnya saksi nikah yang kedua sebagaimana dimohon dengan hormat oleh Sri Bulbet Bapak Wajuanda, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Taufik Mujib, Bapak Paham Pimpinan Perwakilan Rem dan Jumpa. Saya mohon dengan sangat hormat menjadi saksi di samping para semua guru kita saat ini. Tentunya beliau-beliau juga menyatakan diri untuk menjadi saksi termasuk yang hadir semuanya. Itu rupanya yang semuanya menjadikan itu tiba namanya kita ijab dan kubur ya. Jadi lima rukun nikah dipahami ya, Ananda Suprapto. Selanjutnya pada waktu akad nikah bisa disampaikan nilai mahar. Terima kasih.
Astaghfirullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا Thank you.
informasikan juga kepada semua anak adik-adik masyarakat, keluarga yang bermaksud menikah anaknya, apabila berkenan hadir nanti hari Rabu tanggal 21 September itu hadirannya di Pondok Pesantren Al-Hikmah sebelah barat dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Kampung Pasir Panjang Desa Reklasari. Undangan resmi dari kepala keluarga dan akan dihadiri oleh Kementerian Agama, insyaallah dari pacaman dan dari para konsul yang diundang oleh Bapak Kepala Desa. Dan diharapkan hadir ya. Kebetulan ini jika walaupun sekarang bisa simbolis Bapak sampaikan ke kalian, simbolis untuk disampaikan karena belum dikasih foto. Ini walaupun fotonya sekarang sudah ada, ini tetap harus dijaga ya, harus tetap ya. Jadi ini pasti sama Bapak dibawa dulu. Nanti ketika Ananda datang ke hadir di sini, nanti kasih foto Bapak ya. Bisa ya, jauh dalam beralas kami ini yang kita udah daerah sini dekat lah, nah jauh hanya 1 kilo dari terminal Pesantren Al-Hikmah itu rupanya. Silakan tanda tangan ibu dekat dan mungkin dibacakan dulu sih buat Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 17 September 2016 saya Suprapto bin Bapak Sutono berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nung Khalisoh binti Bapak Wan Juanda dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Selanjutnya saya berjanji menyatakan sikut taklim. Yos, dari tadi menyatakan sikut taklim bagaimana tertulis pada buku nikah ini. Tambahin lagi dong daripada kala rosong. Kita mundur.
ini loh. Kabinnya diserahkan ya. Adinda Adinda Nung Halisoh Nung Halisoh Kakanda serahkan Kakanda serahkan Mas kawin sebagaimana disebutkan disebutkan barusan dalam ijab kabul barusan dalam ijab semoga kabul semoga bermanfaat dunia akhirat di wonten ing alhamdulillah saya terima pemberian dari Kakanda semoga menjadi bekal ibadah kepada Allah amin ya silakan salam Allah. Pegang dulu, foto dulu. Pegangnya ya. Sebe, tempi foto saya. Sebe, apa po? Udah. Semuanya. Ya,